Milava Api level 10. Wah guys, ini berbahaya. Minyak level 5. Kasih ke kuah minyak level 5. Doi. Hai, gue Gary. Hai, gue Bella. Selamat datang di Enakan. Mantap. Oke, di Ayo Makan kali ini kita jauh-jauh ke Jagakarsa. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat, cuman kita berangkat ke Jagakarsa. Oh, kira-kira ini Lebak Bulus loh. Nggak, Jagakarsa. Tapi cepat. Lewat jalan-jalan tikus. Cuman bisa lebih cepat lagi kalau kita nggak berangkatnya pas jam macet. Kalau misalkan kita berangkat siang gitu-gitu. Cuman guys, ini tuh suasananya lagi cocok banget. Gelap, sejuk. Jarang-jarang di Jakarta sejuk. Jarang banget. Hari ini lagi sejuk banget, habis hujan. Cocoknya kita makan yang mie yang kuah-kuah, nyemek-nyemek yang pedes-pedes. Gimana kalau hari ini kita makan mie lava api? Wes, mie lava api. Mantap. Jadi mie lava api ini aku ngelihat gara-gara si Bang Pin sih, dia kesini. Aku lihat anak kuliner juga kesini. Iya, ternyata pas aku cek Google ada si Magda, si Felix juga pernah kesini. Oh. Cuman pas kemarin tuh lagi jauh-jauh aku scroll, anjir si Pin ini makan apa? Indomie telur kornet, cuman si kuahnya tuh mantep banget gitu. Kuahnya merah kayak mungkin kayak mie tampo masalah waktu itu ya. Bisa jadi, kemungkinan rasanya sih kayak gitu. Jadi tempatnya itu rileks banget ya, kayak di daerah ruko-ruko kecil petakan-petakan gitu, daerah Jagakarsa, mungkin juga tadinya orang lokal-lokal doang ya. Dan yang aku kaget ya. Aku kira yang ini. Oh gitu? Soalnya ini Indomie tuh. Indomie kita. Nah, di sini mie lava. Jadi dua-duanya Indomie nih. Nah cuman si mie lava ini aku belum tahu nih dia beneran pakai Indomie apa pakai mie yang beda. Oh iya sih. Tapi tadi sih dari foto kelihatannya mie-nya kecil-kecil. Sesuai dengan apa yang aku suka. Yaudah kalau gitu kita langsung aja serbu mie lava api. Jagakarsa. Let's go. Permisi. Ya, assalamualaikum. Oke. Okay. Jadi guys, orang pada sholat. Kita sholat dulu. Yaudah kita sholat dulu ya guys. Oke, jadi guys di sini tuh menu-menunya ada di sebelah kanan. Ada Bapak yang punya, Pak? Iya betul. Jadi kita punya mie lava api original, kita punya mie lava api jumbo, kita ada mie lava api istimewa. Nah, ini aku kemarin lihat kornetnya banyak. Kayaknya aku bakalan mie lava api. Tapi murah ya. Mie nyemek juga. Iya, sumpah di sini harganya itu di paling mahal 24.000. Kotak-kotak dower jumbo, kotak-kotak goreng favoritku. Aku pengen pentol sih. Boleh. Jadi ada ininya ya, ada tingkatannya. Jadi kita tuh punya level 0 sampai 5 gitu. 5 yang paling pedas, 0 itu yang normal. Ada additional topping juga. Kita di sini ada sosis, ada kornet, ada telur dan ada bakso. Mantap. Gitu guys. Ya udah karena lagi sholat kita bakalan tunggu dulu. Abis itu kita langsung pesan. Mantap. Guys, mbaknya udah datang abis sholat. Mbak, sini mau tanya-tanya. Halo. Mbak siapa namanya ini? Halo. Mbak siapa? Laili. Mantap. Laili Kodar. Bukan. Lailato. Oh, beda. Mbak, mau pesan? Mbaknya kok jauh-jauh sekali? Maju mbak, dikit mbak. Maju, tiga. Mbak juga sukses jualan ini. Amin. Mbak, kita mau pesan. Aku itu tertarik karena temanku kemarin si Bang Pin kesini. Oh iya. Dia pesan kayaknya, kenapa? Justru karena aku jadi sopan. Kamu kalau ada waiter. Oh, waiter juga kan dia. Ke bawah dulu kalau kita lagi duduk. Itu loh. Yaudah, kamu berlut deh. Ini baru mas sopan. Oke, mbak, aku tuh penasaran. Itu mie lava api istimewa ini apa aja? Mie yang kornetnya banyak bukan? Ada kornetnya, kornetnya satu porsi, yeah. Sama bakso satu biji, sama telurnya gitu. Oke. Okay. Yeah. Terus kuahnya tuh kuah beda apa gimana, mbak? Kalau kuahnya nih kan ada tambahan dari bumbu-bumbunya sama sambelnya gitu kak. Level sambelnya kayak gitu. Jadi kita bisa nggak pedes level 0 sampai level 10 kak. Yang paling mantap level level 10? Iya, kita kemarin tuh karena ada vlogger banyak ya beberapa gitu ya. Jadi ada beberapa vlogger yang pesen level 10. Wah, saya mau deh kalau gitu. Siapa level 10 yang pesen? Yos Kuliner. Yos Kuliner itu dia tuh pesen gorengnya level 10 sama kuahnya level 10.
kayak gitu. Buset. Pedes banget. Jangan tanya, nggak bisa ini kali ya, nggak bisa ngomong kali ya. Wow. Tapi kalau yang paling disukai orang di level berapa? 3. Kalau yang disukain orang tuh kalau yang nyemek level 3 atau 4, tapi kalau yang mie lava api istimewa yang goreng level 1 atau 2. Jadi gimana nih? Aku kalau gitu mie lava api istimewa level 4. Level 4. Ya. Yeah. Kak, pedesnya. Kalau yang goreng nih kalau bisa jangan tinggi-tinggi levelnya. Loh, mie lava api istimewa tuh goreng? Iya. Oh, bukan goreng. Kuah. Kalau yang kuah mana ya? Kalau yang kuah tuh mie nyemek istimewa namanya, tapi belum tercantum karena kemarin baru Bang Empin aja yang pesen. Ah, yaudah aku mau itu. Mau itu. Mie nyemek okay. Istimewa level 5 aku kuat enggak? Oh ya, insyaallah kuat. Oke, okay. Mie nyemek level 5. Oh iya. Oke, okay. Itu ada kornet, ada telur ya? Ada. Oke. Okay. Terus kalau aku pesen Indomie telur kornet tapi enggak pakai Indomie. Oke, okay, oke, okay. Bisa. Tapi levelnya 10. Level 10 berarti kornet dan sambal-sambal. Iya. Gila banget itu rasanya ya. Iya. Gitu, kan namanya guys. Challenge. Terus aku mau pesen otak-otak dower jumbo. Otak-otak dower jumbonya mau level berapa, Kak? Mantapnya berapa ya? Level 5. Pedes banget, Kak. Gimana? Level 3. Level 3 atau 4 lah ya? Level 4. Level 4. Terus pentol dower jumbo. Nah, pentol dower jumbo enggak apa-apa level 5. Level 5 pentolnya. Oke. Okay. Ya. Terus apa lagi ya? Satu pesan mie lava api jumbo level 10 pengen ngerasain. Itu ada kuahnya kan? Enggak ada. Jadi goreng. Oh. Oh yang kuah aja. Yang kuah aja. Oh jadi mie nyemek level 10 ya. Iya, jadi yang aku untuk makan enjoy itu level 5. Level 5. Satu lagi itu level 10. Oke, okay, oke. Untuk biar tahu aja. Apalagi udah cukup. Dan nanti pesan lagi buat anak-anak. Kameramen. Alright. Makasih, Mbak. Oke, kita mau makan semua. Gila, ini menggiurkan. Parah. Aku gak sabar, mau coba dulu yang mana. Kayaknya yang level 5 dulu deh. Iya, level 5. Ini kalau juga kamu udah coba level 5. Ya? Cobain dulu deh, kamu kuah. Ini aku cobain kuah kamu dulu deh. Kuah yang level 5, dia lebih banyak ya daripada yang ini. Iya. Minyak merah juga ya. Ini enak banget sih. Gurinya puang. Pedesnya juga pas. Tapi ini kalau untuk orang awam ya, pedes banget sebenarnya level 5-nya. Kok enak ya? Jadi dia... Sebenarnya base-nya tuh Indomie, cuma namanya seasoning lagi. Dia ada rada-rada manisnya, terus pedes, terus kasih telur. Ini pakai saus-sausan jadi enak. Ah, mantap banget. Terus ada kornetnya guys, sudah nyatu. Wow. Kornet. Enak banget gila. Ini untuk kuahnya lebih enak dari tampo mas sih menurut aku. Wah, gila mantap. Ada manis-manisnya jadinya ya. Guys, yuk kita coba minimak. Wow, lihat. Wow, masih nyemek, ya? Masih. Minyemeknya ada kornet, guys. Nah, bakso ikannya enak banget loh. Bakso ikan, kata Bella ini enak banget, gue belum cobain. Ditusuk ya. Oke, terus telur, guys. Ini mantap jiwa. Untuk 3 orang bisa ya? Bisa 3 atau 4, guys. Langsung kita makan. Ayo makan. Oh, level 5-nya masih nyaman. Nyaman ya? Guys, kalian pesan level 5 di sini masih nyaman, guys. Bukan pedes yang kayak... Nggak pahit gitu ya? Nggak pahit. Bakso ikannya lembut, Mak. Enak bakso ikannya. Di setiap gigitan mie-nya tuh udah ada kornetnya. Oh, pentolnya pakai bakso ikan juga ya? Kayaknya iya. Yeay. Terus gue suka banget telur mata sapi yang crispy gini. Walaupun akhirnya basah-basah juga, kalau udah di-crispy-in tuh jadi berasa kayak telur balado. Mau yang ini? Ajar. Boleh. Langsung level 10. Soalnya aku udah level 5-nya. Kamu udah makan kan? Udah. Ya aku makan bebek dulu tadi di rumah. Cuma guys, problemanya adalah aku sariawan, sakit banget. Ya, kelihatan. Nah, itu sakit banget. Aku waktu di Mijebel. Lu gak sariawan? Di sariawan. Bayang gak guys, waktu gue di Garut, Mijebel itu lagi sariawan. Oke guys, ini kita cobain ya. Wow. Ini benar-benar mandi cabe. Ini gokil banget.
dan pakai pentol nih. Mantap. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga enggak sakit. Panas lagi. Cocok banget hujan-hujan. Dingin-dingin. Masih bisa enjoy? Apa hellish? Enjoy kok, cuman memang lebih pedes aja. Kayaknya mencegah banget juga. Oh gitu? Cuma enaknya ini karena pakai bumbu inumnya. Jadi micin to the max, ada rasa manis-manisnya walaupun pedes banget. Mantap. Cobain guys. Mie lava api level 10. Di sini cuma ada level 5, kita pesan level 10. Wow. Lumayan, 2 sendok pedes. 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 Ya makan. Dia tuh awalnya gurih, manis, bulat, belakangan baru pedes. Wah guys, ini berbahaya. Pelan-pelan, manis, kayak lu, wah kayaknya gak akan terlalu pedes, karena gak pahit. Cuman belakangan langsung nendang di belakang. Wah gak cocok. Tapi enak sih. Cuman itu hellish, aku mau enjoy dulu ya. Kita enjoy dulu guys. Cuman ya, minyemek ini enak. Mencuri perhatianku si kuah itu anjir. Ini kamu pakai minyemek ini sama kuahnya? Wah, aku mau bikin ini, sukemen. Guys, ini gua bakar. Aduh, hanya kena mata goblok. Apa? Pesen es teh manis. Untung gak kena gula mata. Gulanya setengah sendok. Oke guys, ini bakalan gue celup guys. Minyemek level 5. Kasih ke kuah minyemek level 5. Tanpa mie. Jadi kuahnya masih banyak. Wow, mantap. Indohoy guys, rasanya indohoy. Ini celup. Wah, gila. Wow. Enak ya? Ini level 3. Pedes nyaman, cuman keringetan gak kelar-kelar keluar terus. Ini. Lumayan ini kerasa, bos. Cuma aku suka banget sih pentolnya. Pentolnya level 5, tapi sama hal kayak level 10. Iya, kenapa lebih pedes ya? Soalnya karena gak ada kuah. Gak pakai kuah. Baksonya enak. Halus banget ya? Bakso apa? Bakso ikan. Itu bakso ini. Sama ya? Cuma sama lo lebih suka yang level 10. Lebih kayak nendang gitu. Wah. Gua level 5 sih dicelup pakai kuah. Cuma kalau kuahnya enakan level 5. Karena kalau level 10 jadi kental, karena iya, kan bener. Sambilnya kental. Yikes. Ini pedesnya gara-gara aku cari kan. Betul banget. Oke. Sembuh enggak? Sembuh seminggu lah. Cepet dah langsung. Ini guys juara, kaldu ini juara banget, sumpah. Berarti kalian harus ngikutin aku, beli Indomie telur kornet level 5 tanpa Indomie. Soalnya micinnya lebih to the max. Kayak egg drop soup, kayak sup Chinese yang telur itu. Sumpah. Cuman versi pedas, wah gila mantep. Goblok. Oh guys. Sekarang aku pengen coba otak-otaknya. Ini otak-otaknya juga level 5 guys. Tebak. Gak terlalu crispy, cuma enak. Gurih banget. Tapi gurihnya to the max kalau kebanyakan. Di sini, Mas. Ya, langsung aja. Oh, wah, enjoy. Enjoy. Kayak orang. Aku ingusan. Pakai tisu. Kamu mau ngelap mulut kamu? Iya, lupa. Tapi jujur, rasanya tuh enak banget. Kayak balance banget antara pedas. Ada manisnya tuh. Iya, iya, iya. Ya, yang aku suka tuh penggunaan ada rasa manisnya. So if you want, I'll be right there. I'm up in the
level berapa? 5. Ya, gue tadi udah nyobain. Pedas. Cobain ya. Bismillah. Aduk dulu, Ndri. Panas, Pak. Taduh, Jul. Satu-satu. Ini level berapa, bro? Level 5. Level 5. Gue coba ngikutin Bang Gary. Level 5 sih enjoy. Apalagi yang kuat. Lo campurin dah, kornetnya maminya mantep. Oh iya. No, Julio tuh level 5. Cuman goreng. Be, pulang di are. Ayo makan. Kok gak hujan apa sih? Ya kan abis hujan. Iya, suap-suap sama ayam. Lo pakai efek hujan aja. 1, 2, 3, efek hujan nih. Efek hujan. Sedih muka lo. Iya. Makan sendiri, bebek Jawa dari Bandung. Bebek. Tapi gak ke bebek? Aku sayang kamu. Enggak sih. Kan belum jadi ya. Jadi belum sih? Belum. Terus mau jadian? Niatnya, doain ya. Sama kali ketemu udah megang-megang. Iya. Pijit-pijit kepala. Anjay, kan pusing. Sengaja bawa ke tempat dingin kayaknya. Tapi pusing, kita kepijit. Anjay. Waduh. Sejak ngobrol ya bang, gua gak bisa ngomong. Oke. Jo, apa kabar Jo? Baik bang. Udah gitu doang. Baik. Ya, kan apa kabar cuma baik? Indomie. Indomie apa ini namanya tadi? Lava. Mie lava api istimewa namanya. Level 5. Level 5. Katanya dia kuat. Aku sih sotoy aja juga sebenarnya. Gitu. Ya sekali nyobain. Ah, wah anjing, emang jago lo. Kuat terus ya? Kuat dia. Ya saya. Ah, bukan level 5 tuh lo. Level 5 bukan sih lo, Jul? Tadi gua ngomong berapa? Lu nurunin cuy, level 4 ya? Mau iya, yang gua bilang culun. Aduh, iya kali, lupa gua lagi. Ini apa, Jus? 4 kali ya. Gimana rasanya? Enak. Enak terus selain enak, pedes terus selain pedes. Kalau guys, gimana rasanya guys? Gimana? Asin, gurih. Ya, jelasin ke kamera. Aduh, gua enggak bisa, Bang. Rasanya tinggal ngomong. Pedes. Terus ke kamera dong, eye contact sini. Enak lah pokoknya harus nyobain. Nyobain sendiri aja, guys. Ih, gitu. Enggak lapar orang mah yang nonton lu. Orang ya ngeliat lu kesel. Ini kesel. Enggak bisa, Bang, sumpah. Oke, teman-teman semua, itu dia review kita di Mie Lava Api ya. Jauh-jauh ke Jagakarsa, tapi worth it banget. Aku paling suka ya, nyemek sama si kuahnya sih. Aku suka banget kuah tanpa indomie, soalnya micinnya kerasa banget. Parah. Dan itu jadi nggak ini, emang nggak benyek. Iya, itu kayak makan sup telur pakai kornet, itu enak banget. Terus, jadi kalau kalian beli, mungkin dipisah aja kuahnya. Iya benar, itu enak banget sih. Oh iya ya, indomie goreng cuma ada kuah indomie. Kayak tadi gua makan tuh dicelup-celup jadi sukemen, mantep jiwa. Terus anak-anak juga udah pada makan, ada yang gak kuat, ngomongnya kuat. Ada so-soan yang level 5. Aha. Tapi baru Bungku makan 3 suap, dia bilang buat mak gua aja deh. Iya. Kalah sama mama. Kalau yang satu lagi, dia walaupun tanpa ekspresi gitu ya, bukan bikin lapar jadi bikin orang pengen kesel, cuman dia at least habis. Yaudah guys, thank you banget udah ngikutin. Kalian kalau ada rekomendasi di daerah-daerah Jagakarsa, Lebak Bulus atau dimanapun, kalian tulis di comment box, karena kita suka banget makanan-makanan yang pedas-pedas, yang mie-mie, bakso-bakso, yang geprek-geprek. Mie-mie, bakso-bakso, ayam, bebek, iya. Asal jangan otak sapi aja. Aduh, udah kuat ya guys, terakhir kita makan otak nenek itu. Yaudah guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan selamat, Bella udah 1 juta subscriber. Thank you.